Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Kemudian tidak apa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-157 dari surah Al-A'raf, yaitu ayat yang menerangkan tentang orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan diberi rahmat yang khusus oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu rahmat yang biasa diberikan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa. Rahmat yang khusus itu adalah pemberian Allah yang istimewa. Pemberian Allah yang istimewa tentunya diberikan kepada orang yang istimewa. Adalah suatu keistimewaan apabila dapat mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab Rasulullah yang diikuti itu diterangkan di dalam ayat ini sifat-sifat Rasulullah. Sebab Rasulullah yang diikuti itu adalah seorang rasul yang menyampaikan kebenaran. Sebab Rasul yang diikuti itu adalah seorang nabi yang menerima wahyu dari Allah. Sebab Rasul yang diikuti itu adalah seorang yang buta huruf. Berarti tidak ada satu pun yang datang dari diri Rasulullah. Semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab Rasul yang diikuti itu sudah diberitahukan kepada rasul-rasul terdahulu. Seperti kepada Nabi Musa, karena sifat Nabi Muhammad itu ada dalam kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Dan juga telah diberitahukan kepada Nabi Isa alaihissalam, sebab sifat Nabi Muhammad itu ada dalam kitab Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam. Kemudian diterangkan pula tentang perbuatan Nabi yang mulia, yaitu menyuruh orang lain melakukan kebaikan dan melarang orang lain dari melakukan kemungkaran. Kemudian menghalalkan yang baik-baik, mengharamkan yang buruk-buruk, kemudian menghilangkan beban, kemudian juga menanggalkan belenggu. Maka orang yang mengikuti Nabi Muhammad yang sedemikian mulia sifat-sifatnya, pastilah yang mengikuti yang mulia pastilah akan mulia pula. Yang mengikuti yang mulia, mulia. Sebaliknya, yang mengikuti yang hina, hina. Nah, ayat ini menerangkan tentang Nabi Muhammad yang mulia. Maka siapa yang mengikuti Nabi Muhammad yang mulia, yang sifatnya disebutkan satu persatu di sini, maka yang mengikuti Nabi yang mulia adalah mulia. Kemudian barulah apabila seseorang itu betul-betul disebut sebagai mengikuti
Nabi Muhammad yang mulia apabila ia beriman kepada Nabi, kemudian menghormati Nabi, kemudian menolong Nabi apabila Nabi memerlukan pertolongan, kemudian juga mengikuti kitab suci yang diturunkan kepada Nabi, yaitu Al-Quran yang merupakan cahaya yang menerangi kehidupan. Nah, orang yang seperti ini adalah orang yang akan diberikan keistimewaan berupa rahmat, rahmat yang khusus, dan mereka itulah sebenarnya orang-orang yang beruntung. Nah, ini adalah ringkasan atau pengantar secara ringkas dari ayat yang akan kita pelajari, yaitu menerangkan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kaitan dengan ayat sebelum ini? Nah, ayat sebelum ini tentang Nabi Musa alaihi salam bersama Bani Israel. Lebih khusus sebelum ini, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan bahwa apabila ada di antara Bani Israel itu yang beriman kepada Allah dan sungguh-sungguh keimanannya kepada Allah, apabila mereka telah melakukan kesalahan, mereka bertaubat dengan taubat yang sungguh-sungguh, menyesali perbuatan buruk yang telah mereka kerjakan, kemudian mereka menebus dengan melakukan kebaikan-kebaikan, kemudian mereka beriman dan terus menambah keimanan mereka, maka Allah akan menjauhkan dari mereka siksa, kemudian Allah akan memberikan kepada mereka rahmat yang khusus. Maka di penghujung ayat sebelum ini, rahmat yang khusus itu Allah berikan kepada Bani Israel yang bertakwa kepada Allah, mengeluarkan zakat, dan mereka itu beriman kepada ayat-ayat Allah. Dan itu tidak hanya kepada Bani Israel saja, tetapi juga kepada siapa saja. Karena pelajaran yang kita dapatkan dari kisah-kisah masa lalu bukan hanya untuk menerangkan orang yang dikisahkan itu saja, tetapi juga menerangkan untuk kita yang hidup pada hari ini, yaitu apabila Allah memberikan petunjuk melalui kisah masa lalu, maka ia adalah juga pelajaran bagi kita pada hari ini. Allah menyebutkan bahwasanya barang siapa di antara Bani Israel itu yang bertaubat dengan taubat yang sungguh-sungguh, kemudian mereka itu bertakwa kepada Allah, kemudian mereka mengeluarkan zakat dan mereka beriman kepada ayat-ayat Allah, maka untuk mereka rahmat Allah yang khusus dan dijauhkan dari siksa. Karena Allah menyebutkan sebelum ini, azabi usibu bihi man asya. Azabku itu akan kutimpakan kepada siapa yang aku kehendaki. Wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Kemudian itu rahmat yang umum, kemudian ada lagi rahmat yang khusus, fasa'aktubuha, dan rahmat yang khusus itu akan aku tetapkan bagi lilladzina yattaqun, bagi orang-orang yang bertakwa, wa yu'tunaz zakah, dan bagi orang-orang yang mengeluarkan zakat, walladzina hum biayatina yu'minun, dan bagi orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, dan bagi siapa lagi? Ah, ini dia ayat, lanjutan ayat, yaitu rahmat Allah yang khusus itu bagi orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kaitan ayat ini dengan ayat sebelum ini adalah ujung ayat sebelum ini Allah menjanjikan rahmatnya yang khusus kepada Bani Israel yang bertaubat dengan taubat yang sungguh-sungguh, maka Allah juga menerangkan bahwasanya rahmat Allah yang khusus akan diberikan kepada siapa saja yang mengikuti Nabi Muhammad, baik itu dari kalangan Bani Israel yang hidup pada masa Rasulullah. Siapa Bani Israel yang hidup pada masa Rasulullah? Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang ada di kota Madinah. Dan bukan hanya sebatas pada masa itu saja, tetapi juga sampai pada masa sekarang. Sampai pada masa sekarang, siapa yang mengikuti Nabi Muhammad, maka Allah akan sediakan rahmat yang khusus untuknya. Rahmat yang khusus itu rahmat yang istimewa. Umpamanya, mudah bagi kita untuk menjalani hidup ini.
Karena apabila kita mengikuti Rasulullah, tinggal mengikuti seperti mana Rasulullah hidup, seperti itu pula kita hidup. Bagaimana Rasulullah menjadi suami, seperti itu pula kita menjadi suami. Bagaimana istri-istri Rasulullah dibimbing oleh Rasulullah, seperti itu pula istri-istri sekarang ini hidup. Tinggal mencontoh saja lagi, mudahlah menjalani hidup. Apabila Rasulullah mendapatkan kemuliaan, maka nanti yang mengikuti Rasulullah pun juga akan mendapatkan kemuliaan. Apabila yang mengikuti Rasulullah seorang pemimpin, penguasa, apabila Rasulullah dahulu telah memimpin dan berhasil, maka sekarang yang mencontoh Rasulullah pun akan berhasil dalam memimpin. Jadi dengan mencontoh dan mengikuti Rasul, menjadi mudah kita menjalani hidup ini, dan bukan hanya mudah, berhasil dalam menjalani hidup ini. Karena kita mencontoh yang berhasil, maka kita pun akan berhasil. Kemudian yang dicontoh itu dibimbing oleh Allah, karena yang dicontoh itu Nabi Muhammad seorang Rasul. Kalau seorang Rasul, bagaimana yang diterima oleh Rasulullah itu adalah wahyu yang benar. Kemudian seorang Nabi yang selalu dibimbing oleh Allah. Kemudian seorang yang buta huruf, nampak sekali bahwasanya semua yang Rasulullah sampaikan adalah dari Allah, dan seterusnya dalam ayat ini. Jadi ayat ini adalah menerangkan tentang rahmat yang khusus, yang istimewa untuk siapa? Untuk orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntunglah orang yang mengikuti Nabi Muhammad, dan merugilah orang yang tidak mau mengikuti Nabi Muhammad. Kita lihat ayat ini dengan lebih dekat lagi melalui tafsir, yaitu melalui pembahasan yang panjang. Karena tafsir itu maknanya penjelasan yang terperinci. Dapat kita lihat melalui kata per kata di dalam ayat, atau dapat juga kita melihat dari sebab turun ayat atau kandungan ayat secara keseluruhannya. Dengan demikian, maka insyaAllah kita akan dapat menjadikan ayat-ayat Al-Quran itu sebagai petunjuk yang kita ikuti di dalam hidup ini. Kita baca terlebih dahulu, mudah-mudahan kita dapat pahala dari setiap huruf yang kita baca. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrati wal injil. Ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibati wa yuharrimu 'alayhimul khaba'ith wa yad'u 'anhum israhum wal aghlala allati kanat 'alayhim falladhina amanu bihi وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. الله berfirman, الذين يتبعون الرسول, الذين orang-orang yang, يتبعون mengikuti, Rasul itu Rasul yang mana yang dimaksudkan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-nabiyya, seorang nabi. Al-ummiyya, seorang ummi. Ummi maknanya buta huruf, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Alladhi yajidunahu, yang mereka mendapatinya, mendapati Nabi Muhammad yang buta huruf itu, maktuban indahum, maktuban tertulis, indahum di sisi mereka. Mereka siapa ini? Karena ayat sebelum ini tentang Bani Israel, maka mereka di sini adalah Bani Israel. Jadi ada kaitannya dengan ayat sebelum ini. Di sisi mereka, di sisi Bani Israel, tertulis di sisi mereka. Tertulis di mana di sisi mereka? Fit Taurah, di dalam kitab Taurat. Wal Injil, di dalam kitab Injil. Kemudian diterangkan satu persatu lagi dari sifat-sifat Rasulullah.
Ya'muruhum bil ma'ruf, ya'muruhum. Nabi Muhammad itu memerintahkan mereka bil ma'ruf, mengerjakan yang baik. Wa yanhahum 'anil munkar, wa yanhahum, dan melarang mereka 'anil munkar, dari melakukan perbuatan yang munkar. Wa yuhillu lahum at-thayyibat, wa yuhillu, dan menghalalkan lahum, bagi mereka at-thayyibat, yang baik-baik. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, wa yuharrimu, dan mengharamkan. Nabi Muhammad itu mengharamkan 'alaihim, ke atas mereka, al-khaba'ith, yang buruk-buruk. Wa yada'u 'anhum israhum, wa yada'u, dan membuang 'anhum, dari mereka israhum, beban mereka. Ada beban yang mereka tanggung, yang mereka pikul. Beban yang dimaksudkan ini beban apa? Nanti dalam tafsir kita sebut. Wal aghlal allati kanat alaihim, wal aghlal, dan belenggu, artinya membuang belenggu, menanggalkan belenggu. Allati, yang kanat, adalah belenggu itu alaihim, ke atas mereka, yaitu yang melilit mereka. Karena belenggu itu adalah ikatan ya, yang terdiri dari ring-ring yang bersambung. Kemudian apabila belenggu itu panjang, maka dililitkan. Biasanya belenggu itu dimulai dari tangan, kemudian tangan itu dilekatkan di leher, kemudian dibelenggu, dililitkan ke badan. Tapi ini maksudnya bukan belenggu besi yang seperti itu saja, tetapi juga adalah belenggu kehidupan, yaitu yang menyusahkan kehidupan. Falladzina amanu bihi, falladzina, maka orang-orang yang amanu bihi, yang beriman kepadanya, nya di sini Nabi Muhammad, maka orang-orang yang beriman kepadanya, wa azzaruhu, dan menghormatinya, wa nasaruhu, dan menolongnya, wattaba'u an-nuralladzi unzila ma'ah, wattaba'u, dan mengikuti an-nur, cahaya, alladzi unzila ma'ahu, yang diturunkan bersama dengannya. Cahaya yang diturunkan bersama Rasulullah, apa cahaya yang diturunkan kepada Rasulullah? Al-Qur'an, berarti yang dimaksud adalah Al-Qur'an. Ulaika humul muflihun, ulaika, mereka itu, humul muflihun, mereka orang-orang yang beruntung. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kita baca dari pangkal ayat. Orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang buta huruf, yang mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang Rasul tersebut memerintahkan mereka mengerjakan yang baik-baik dan melarang mereka dari melakukan yang mungkar, dan Rasul tersebut menghalalkan bagi mereka yang baik-baik dan mengharamkan ke atas mereka yang buruk-buruk, dan Rasul tersebut membuang dari mereka beban dan juga belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, kepada Rasul tersebut, menghormatinya dan menolongnya, dan mengikuti cahaya yang telah diturunkan bersama dengannya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi ayat ini menerangkan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diterangkan melalui beberapa sifat yang apabila kita lihat satu persatu, maka melalui sifat-sifat tersebut ada 7 tentang Nabi Muhammad disebutkan di dalam ayat ini. Apabila melihat ketujuh-tujuhnya ini, maka tidak ada alasan sebenarnya untuk tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Karena Nabi Muhammad itu seorang Rasul, Nabi Muhammad itu seorang Nabi, Nabi Muhammad itu seorang buta huruf, Nabi Muhammad itu ditulis di dalam Taurat dan Injil, Nabi Muhammad itu menyuruh melakukan yang baik dan melarang dari melakukan yang mungkar, Nabi Muhammad itu menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang buruk-buruk, kemudian menghilangkan beban dan belenggu. Kalau sudah seperti ini sifat Nabi Muhammad, maka tidak ada alasan untuk tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di penghujung ayat Allah menerangkan barang siapa yang beriman kepada Nabi Muhammad, kemudian menghormati Nabi Muhammad, kemudian menolong Nabi Muhammad, kemudian mengikuti Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, mereka itu adalah orang yang akan mendapatkan rahmat khusus. Nah, itu kaitan dengan ayat sebelum ini. Dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung sebab mereka mendapatkan rahmat yang khusus. Yang rahmat yang khusus itu sudah kita sebutkan sebelum ini. Di dalam hadis disebutkan bahwasanya Allah telah menciptakan berapa rahmat? 100 rahmat. Dan berapa rahmat yang diturunkan ke dunia ini? Hanya satu. Satu itu pun disebarluaskan, dibagi-bagikan kepada seluruh makhluk. Dan Allah menahan 99 lagi, dan yang 99 itu akan diberikan di hari akhirat kelak sempurna. Kepada siapa? Kepada yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat ini menjadi ayat yang semestinya ayat yang dijadikan sebagai perhatian utama bagi orang yang ingin mendapatkan keistimewaan, bukan hanya di dunia ini saja tetapi juga di akhirat nanti, supaya tidak merugi, supaya mendapat keberuntungan. Inilah dia ayat yang ke-157 yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan akan semakin menambah pengetahuan kita tentang Rasulullah, kemudian akan menambah keimanan kita kepada Rasulullah sebagai Rasul, kemudian juga akan menumbuhkan cinta kita kepada Rasulullah, kemudian kita berharap dan kita rindu apabila nanti kita dapat dipertemukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita rindu untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah apabila kita mencintai Rasulullah, Rasulullah adalah yang dicintai, maka seperti mana yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah, sesungguhnya orang yang mencintai itu akan dibangkitkan bersama dengan yang ia cintai. Apabila kita mencintai Rasulullah, maka kita akan dibangkitkan bersama dengan Rasulullah. Maka rindu kita pada hari ini untuk bertemu dengan Rasulullah pada akhirnya akan disampaikan oleh Allah, karena kita akan bertemu nantinya ketika di hari kebangkitan. Sekarang dunia ini kita sudah dipisahkan oleh waktu, karena waktu hidupnya Rasulullah sudah berlalu lama. Sekarang kita menjalani waktu kita pula sekarang ini. Tak mungkin kita dapat bertemu Rasulullah secara nyata di alam dunia ini, kecuali kalau kita bermimpi, mimpi bertemu Rasulullah. Dan kapan baru kita bisa dapat bertemu Rasulullah secara nyata? Maka nanti ketika di hari akhirat, hari kebangkitan. Mudah-mudahan dengan banyak mempelajari sifat-sifat Rasulullah. Nah, sifat-sifat Rasulullah ini disebut dengan Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Asy-Syama'il Muhammadiyah ini banyak sekali buku-bukunya. Para ulama, khususnya ulama hadis, itu sudah mengumpulkan tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan Rasulullah. Sifat-sifat tubuh Rasulullah, sifat-sifat akhlak Rasulullah. Akhirnya mendapat pengetahuan tentang Rasulullah, akhirnya melahirkan cinta, kemudian menjadi rindu. Dan cinta dan rindu kepada Rasulullah adalah bahagian dari keimanan. Ia adalah merupakan amal soleh, dan ia merupakan suatu
amalan yang istimewa, dan mudah-mudahan akan diganjar pula dengan ganjaran yang istimewa. Kita pindah ke tafsir ayat. Kita mulai dari pangkal ayat. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi. Alladzina, orang-orang yang. Nah, apabila di pangkal ayat alladzina, orang-orang yang, berarti ini adalah berkaitan atau berhubungan dengan yang sebelumnya, yang mengikuti Rasul. Yang mengikuti Rasul itu siapa? Nah, jadi kembalinya kepada ayat sebelum ini. Maka kembalinya kemana? Kembalinya adalah lilladzina yattaqun, bagi orang-orang yang bertakwa. Wa yu'tunaz zakat, dan orang-orang yang mengeluarkan zakat. Walladzina hum biayatina yu'minun, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Nah, bagi mereka itu Allah akan berikan rahmat yang khusus. Siapa mereka itu? Nah, ayat ini menerangkan mereka itu adalah orang-orang yang, nah ini dia alladzina yang ada di pangkal ayat, orang-orang yang yattabi'unar rasul, orang-orang yang mengikuti Rasul, mengikuti Nabi Muhammad. Jadi ayat ini adalah na'tun atau sifatun, sifat kepada yang telah disebutkan sebelum ini. Siapa yang disebutkan sebelum ini? Yaitu orang-orang yang menerima rahmat yang khusus. Jadi siapa orang yang menerima rahmat yang khusus itu? Orang-orang yang mengikuti Rasul. Mengikuti, yattabi'un. Apa makna mengikuti? Mengikuti maknanya menjadikan yang diikuti itu sebagai pedoman. Biasanya yang mengikuti itu di mana? Di belakang. Yang mengikuti di belakang. Yang diikuti? Diikuti di depan. Biasanya kalau kita pakai kendaraan, kemudian ada mengikuti kendaraan di depan. Pokoknya kita tak tahu jalan. Maka yang di depan itu adalah yang akan membawa kita. Ikuti saya. Nah, karena yang di depan tahu jalan. Kalau yang di depan belok kanan, kita belok kanan. Yang depan belok kiri, kita belok kiri. Yang di depan lurus, kita lurus. Yang di depan sampai, yang mengikuti pun sampai. Yang di depan itu Nabi. Kita mengikuti Nabi. Nabi ini dibimbing oleh Allah. Setiap perbuatan Nabi berdasarkan wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah satu pun perkataan yang disabdakan Nabi melainkan adalah wahyu yang diwahyukan. Jadi kita mengikuti Nabi yang dibimbing oleh Allah dengan wahyu. Berarti Nabi ini sepenuhnya, kehidupan Nabi ini adalah benar. Mengikuti yang benar, maka kita pun benar. Nabi buat, kita buat. Nabi tidak buat, kita tak buat. Nabi sampai, kita pun sampai. Nabi diredai oleh Allah, kita pun diredai oleh Allah. Nabi dimasukkan ke dalam surga, kita pun dimasukkan ke dalam surga. Berarti apabila kita disebut sebagai yang mengikuti Nabi, bermakna kita mesti mengetahui Nabi. Macam mana mau mengikuti Nabi tapi tak tahu Nabi? Bagaimana mengikuti mobil yang ada di hadapan, kendaraan yang ada depan, tapi tak tahu kendaraan yang ada depan? Kalau kendaraan itu sudah melaju jauh, sudah hilang dari pandangan, mungkin kita mengikutinya? Tidak. Jadi kapan kita mengikuti Nabi? Kalau kita memiliki pengetahuan tentang kehidupan Nabi. Bagaimana seorang suami mau mengikuti Nabi tapi tidak tahu tentang Nabi sebagai suami? Bagaimana Nabi sebagai suami? Mesti pelajari Nabi sebagai suami. Nabi sebagai pedagang. Nabi sebagai pemimpin umat. Nah, pelajari. Maka apabila kita mengetahui, oh seperti itu Nabi sebagai suami, kita ikuti. Maka bermakna kita mengikuti Nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makna mengikuti. Jadi kalau disebut mana mengikuti, tidak bisa dipisahkan dengan mengetahui, dengan pengetahuan. Mengikuti mesti dengan pengetahuan. Jadi belajar tentang Nabi hukumnya adalah wajib. Mala yutim
al-wajib illa bihi fahuwa wajib, yaitu kalau tidak sempurna dalam menjalankan kewajiban kecuali dengan melakukan sesuatu itu, maka sesuatu yang membawa kepada yang wajib itu hukumnya pun menjadi wajib. Karena mengikuti Nabi adalah wajib, kalau tidak, tak mungkin kita dapat mengikuti yang benar, maka mengetahui tentang Nabi hukumnya adalah wajib. Itulah sebabnya kita belajar Al-Quran dan juga belajar hadis. Nah, dengan demikian insyaAllah kita akan mengenal Nabi. Sebab Al-Quran adalah yang diamalkan oleh Nabi, kemudian hadis pula adalah yang merupakan seluruh kehidupan Nabi. Maka dengan berpegang kepada Al-Quran dan hadis, insyaAllah kita ini termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mengikuti Nabi. Orang-orang yang mengikuti Rasul nanti disebut Nabi. Rasul disebut, Nabi disebut. Berarti ada beda antara Rasul dengan Nabi? Ada bedanya. Meskipun yang dimaksudkan adalah orang yang sama, Nabi Muhammad Rasul, Nabi Muhammad Nabi. Lalu apa bedanya? Bedanya adalah kalau Rasul bermakna diutus oleh Allah. Allah mengutus Rasul. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Dan kami mengutusmu wahai Muhammad. Jadi Nabi diutus oleh Allah. Wahai Muhammad, kuutus kamu kepada semua bangsa manusia tanpa terkecuali. Kalau dahulu Nabi Musa, Allah mengutusnya kepada hanya Bani Israel saja. Adapun Nabi Muhammad, kuutus kamu wahai Muhammad kepada semua manusia. Jadi kalau disebut Nabi sebagai Rasul, bermakna Nabi itu adalah yang diutus oleh Allah untuk kita semua bangsa manusia. Bermakna kalau diutus oleh Allah untuk kita, mestinya kita bersyukur kepada Allah. Karena dengan diutusnya Nabi kepada kita, mudahlah bagi kita untuk mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Karena Nabi itu diutus dengan membawa kebenaran. Kemudian ketika menyampaikan kebenaran, Nabi itu menyampaikan perkara-perkara yang mendatangkan kegembiraan bagi kita. Buat baik, nanti dapat syurga. Itu namanya basyira. Tapi kalau kamu buat buruk, maka disediakan neraka. Nah, itu namanya nazira, peringatan, ancaman. Nah, Nabi itu diutus menyampaikan berita gembira dan juga menyampaikan peringatan atau ancaman. Jadi kalau disebut Rasul, bermakna ini adalah utusan Allah. Jadi mengikuti utusan Allah sama maknanya dengan mengikuti Allah, mengikuti petunjuk Allah. Karena petunjuk Allah itu diturunkan kepada Rasul yang diutus. Atau beriman kepada Rasulullah sama dengan beriman kepada Allah. Taat kepada Rasulullah berarti sama dengan taat kepada Allah. Wa man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasulullah, sebenarnya ia adalah taat juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul itu menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah. Rasulullah tidak menyampaikan satu pun, tidak ada yang disampaikan oleh Rasulullah itu yang datang dari diri Rasulullah sendiri, tidak. Apa sebab? Sebab Rasulullah seorang Rasul, seorang utusan. An-Nabiyya, ini sifat yang kedua. Nabi Muhammad itu sebagai seorang Nabi. Kalau disebut Nabi, bermakna yang menerima wahyu. Kalau disebut yang menerima wahyu, berarti Nabi Muhammad itu tidaklah seperti manusia biasa. Memang manusia biasa, memang makan juga, minum juga, berumah tangga juga, berjalan di pasar juga, memang. Innama ana basyarum mithlukum, surah Al-Kahfi ayat 110. Sesungguhnya aku ini adalah manusia sama seperti kamu.
innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya, tetapi aku diwahyukan kepadaku wahyu oleh Allah, annama ilahukum ilahu wahid, sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Nah, jadi Nabi Muhammad manusia biasa sama seperti kita. Iya, sama. Tapi Nabi Muhammad itu nabi. Nabi maknanya yang diberi wahyu oleh Allah. Kita ini tidak diberi wahyu, maka kita ini tidak boleh disebut nabi. Dan nabi itu sudah berakhir dengan nabi penutup. Nabi Muhammad adalah sebagai nabi penutup, maka tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Kalau ada yang mengaku nabi sekarang, itu nabi palsu dan tidak boleh mempercayainya. Mempercayai nabi palsu adalah kesesatan. Al-ummi, al-ummi adalah yang buta huruf, diambil dari kata um, maknanya ibu. Ummi, ibu. Mengapa buta huruf itu disebut buta huruf? Sebab keadaan orang yang buta huruf itu sama keadaannya seperti ketika ia dilahirkan oleh ibunya. Anak ketika lahiran oleh ibunya, apakah bisa membaca menulis? Tidak bisa. Maka orang yang buta huruf itu keadaannya disamakan dengan keadaan ketika ia dilahirkan oleh ibunya. Jadi ummi di sini adalah buta huruf. Ini sifat yang ketiga yang ada pada Rasulullah. Rasulullah tak pandai membaca, tak pandai menulis. Tapi jangan dikatakan kalau begitu rendah kedudukan Rasul karena buta huruf. Tidak, untuk Rasul itu adalah kedudukan yang tinggi. Apa sebab? Sebab apabila Rasulullah itu buta huruf, bermakna tak pernah membaca kitab suci yang terdahulu, tak pernah menulis apapun, tak pernah belajar kepada siapapun. Kemudian ketika diangkat menjadi Rasul, menyampaikan Al-Quran yang seperti ini kandungannya, menerangkan tentang perkara yang gaib, menerangkan tentang hari akhirat, yaitu yang belum lagi berlaku, menerangkan tentang kisah yang telah jauh terjadi pada masa dahulu, kisah Nabi Adam, Nabi Hud, Nabi Saleh. Bagaimana Nabi Muhammad seorang yang buta huruf bisa menyampaikan perkara ini? Belum lagi perkara yang berkaitan dengan alam semesta, tentang langit yang 7 lapis, tentang matahari, tentang bulan, tentang bintang, tentang angkasa, tentang hujan yang turun, tentang terlalu banyak untuk disebut satu persatu. Tentang diri manusia, tentang anak di dalam rahim. Bagaimana seorang yang buta huruf bisa menyampaikan ini semua? Ini pasti tidak datang dari dirinya. Ini pasti datang dari yang Maha mengetahui. Siapa yang Maha mengetahui? Allah yang mengutus Nabi Muhammad itu. Maka kalau melihat Nabi Muhammad seorang yang buta huruf, kemudian melihat Al-Quran, akan bersegera beriman kepada Rasulullah. Tak mungkin orang yang buta huruf itu bisa menyampaikan kandungan Al-Quran yang luar biasa ini. Jadilah kalau orang yang kafir itu mau betul-betul menggunakan akal fikiran, tidak ada alasan untuk tidak beriman kepada Rasulullah. Kalau tak beriman juga, itu dengki itu. Pasti dengki. Kalau tak dengki, sombong. Apabila bersedia merendahkan diri dan menggunakan akal fikiran dengan baik, maka pasti akan beriman kepada Rasulullah. Alladhi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil, yang mereka dapati. Siapa mereka di sini? Bani Israel, karena ayat sebelum ini tentang Bani Israel. Yang mereka dapati Nabi Muhammad itu tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka. Nabi Muhammad belum lahir lagi, tetapi nama Nabi Muhammad, sifat Nabi Muhammad, gelar Nabi Muhammad, keturunan Nabi Muhammad, kemudian kediaman Nabi Muhammad, kemudian pengaruh Nabi Muhammad, kuasa Nabi Muhammad, perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad, pengikut umat Nabi Muhammad, itu sudah ditulis dalam Taurat dan Injil. Maka disebutkan dalam ayat sebelum ini, seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 146, alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang kami beri Alkitab kepada mereka, kitab Taurat dan kitab Injil, ya'rifunahu
kama ya'rifuna abna'ahum, mereka itu mengetahui, mengenali Nabi Muhammad seperti mana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Tetapi wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqo wa hum ya'lamun, akan tetapi sebahagian dari ahlul kitab itu menyembunyikan kebenaran ini. Mereka tahu sifat-sifat Nabi Muhammad karena mereka membacanya dalam kitab suci mereka, Taurat dan Injil, tapi mereka karena mereka menyembunyikannya, karena mereka itu dengki kepada Nabi Muhammad, maka mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad. Dengki. Satu lagi sombong. Kesombongan mereka adalah, ah, kita ini kan Bani Israel, Muhammad itu dari bangsa Arab, Bani Israel lebih mulia dari bangsa Arab itu. Akhirnya mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad. Jadi mereka mendapatinya, mendapati Nabi Muhammad itu ditulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka. Nabi Isa sendiri pun menyampaikan kepada kaumnya, kepada Bani Israel, bahwasanya akan datang setelahku nanti, kata Nabi Isa, akan datang setelahku nanti seorang Rasul. Ini dapat kita lihat di surah As-Saff ayat yang ke-6. Idh qala Isa bin Maryam, ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum, sesungguhnya aku ini Rasul Allah kepadamu, musaddiqan lima baina yadai minat Taurat, membenarkan kitab Taurat yang ada padaku, yaitu yang datang sebelum beliau, yaitu yang diberikan kepada Nabi Isa alaihi salam, wa mubasyiran bi rasulin, dan aku ini menyampaikan berita gembira dengan kedatangan seorang rasul, ya'ti mim ba'di, datang setelahku nanti, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Oh, jelas itu. Dan ini bukan hanya di dalam Al-Quran, sampai kepada Taurat Injil yang ada di tangan orang Yahudi dan Kristen sekarang, meskipun Taurat dan Injil itu sudah dirubah-rubah kandungannya dan banyak yang dibuang isinya, dan yang paling banyak dibuang adalah tentang sifat-sifat Nabi Muhammad. Tetapi rupanya yang Taurat Injil yang ada sekarang ini masih juga ada sifat-sifat Nabi Muhammad tersisa di situ. Makanya banyak pendeta memeluk Islam. Pendeta, bukan orang biasa ya, pendeta memeluk Islam, kalau diberitahukan kepadanya, wahai pendeta, ini ayat ini, ayat ini, ayat ini siapa yang dimasukkan ini? Nah, tak ada jawaban lain kecuali yang dimasukkanlah Nabi Muhammad. Lah, kalau kamu tahu yang dimasukkanlah Nabi Muhammad dan ini sifat-sifatnya, mengapa kamu tak beriman juga lagi? Kalau pandailah kita menyampaikan kepada pendeta itu, terbuka pikirannya, hilang dengkinya, kemudian dia merendahkan diri, tidak sombong, segera dia memeluk Islam. Banyak sudah, ada Ustaz Rahmatullah Hindi, salah seorang ulama kita dari India, itu menulis sifat-sifat Nabi Muhammad di dalam Taurat dan Injil. Itu dikumpulkannya dalam kitab, dalam satu kitab, yaitu sifat-sifat Nabi Muhammad di dalam Taurat dan Injil. Nah, silakan dapatkan buku tersebut. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiy alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrati wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Ya'muruhum bil ma'ruf, Nabi Muhammad itu sifatnya lagi adalah menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf. Yang ma'ruf ini yang baik. Yang dimaksudkan dengan yang ma'ruf, yang baik adalah ma'urifah husnuhu, yaitu yang sudah diketahui oleh manusia secara umum, tabiat manusia memperakuinya baik. Apa umpamanya yang baik? Umpamanya manusia memperakuinya jujur. Semua manusia mengatakan jujur itu baik. Yang tak baik adalah berbohong umpamanya. Semua manusia mengakui bohong itu mungkar, tak baik. Kemudian tauhid, semua manusia memperakui mentauhidkan Allah itu adalah baik.
Kemudian syirik, semua manusia mengetahui syirik itu adalah buruk sebab dia akan mencemari Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Karena kalau mengatakan bahwasanya Allah memiliki anak, syirik bermakna sudah menjatuhkan kedudukan Allah. Sebab sudah ada dua Tuhan, Tuhan Bapa yang di langit dengan Tuhan anak yang di bumi. Kalau Allah, kalau Tuhan itu sudah difahami dua, lebih dari satu, bermakna Tuhan yang satu akan dibatasi kuasanya oleh Tuhan yang satu lagi, sebab dua Tuhan. Tapi kalau Tuhan itu satu, maka kuasanya mutlak, tak ada siapa yang membatasinya, sebab ialah Tuhan yang Maha Esa. Tapi kalau Tuhan itu dua, maka berkurang kuasanya karena dibatasi oleh Tuhan yang satu lagi. Apalagi kalau Tuhan itu tiga, maka dibatasi lagi. Kalau Tuhan 10, maka mencemari kedudukan Tuhan yang bersifat sempurna. Maka dikatakan lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Kalaulah ada Tuhan lagi selain Allah di langit dan di bumi ini, pasti langit dan bumi ini akan binasa. Apa sebab? Sebab Tuhan yang satu berkeinginan mencipta, Tuhan yang satu lagi berkeinginan merusak. Maka berkelahilah dua Tuhan ini. Wah, ini tak bisa difahami oleh akal yang sehat. Tapi kepercayaannya ada pada bangsa manusia. Ada Tuhan Brahmana, pencipta. Ada Tuhan Shiva. Ada Tuhan Wisnu. Ini dari mana datangnya ini? Ini adalah dari khurafat, yaitu yang dibuat-buat oleh manusia tanpa pengetahuan. Ada lagi yang lebih parah lagi, yaitu berhala-berhala dianggap sebagai Tuhan. Dibuat patung, kepalanya botak, perutnya buncit, kemudian terduduk, kemudian disembah. Mendengar tidak, melihat tidak, berkuasa tidak. Macam mana meminta kepada yang peka? Macam mana minta perlindungan kepada yang buta? Pastilah tidak akan mampu berbuat apa-apalah. Yang fa'ukum wala yadhurrukum, tidak mendatangkan manfaat kepadamu, tak punya kuasa apa-apa. Tapi itu yang disembah oleh manusia, itulah yang disebut dengan zaman kebodohan, zaman jahiliyah. Nah, bangsa Arab itu dahulu sebelum kedatangan agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah, maka mereka itu disebut berada dalam zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Berhala itu yang mereka sembah, berhala. Nabi Muhammad memerintahkan mereka mengerjakan yang baik seperti mentauhidkan Allah, mengerjakan solat, berpuasa, kemudian mengeluarkan zakat, apalagi yang lain perbaik, jujur, berbakti kepada orang tua, menepati janji, mengasihi sesama dan sebagainya. Wa yanhahum 'anil munkar, dan melarang mereka dari perbuatan yang mungkar. Ini lawannya syirik, kemudian apalagi tidak menjalankan kewajiban berupa ibadah, salat, puasa. Kemudian kemungkaran lainnya adalah umpamanya berzina, mencuri dan lain sebagainya. Wa yuhillu lahumut thayyibat, dan menghalalkan bagi mereka yang baik-baik. Apa yang baik-baik yang dihalalkan? Pakaian yang baik dihalalkan. Tapi ada pakaian yang diharamkan. Wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, dan mengharamkan ke atas mereka yang buruk. Yang baik apa? Nah, ini pakaian yang baik-baik ini, yang dari kapas, itu baik. Tetapi kalau sutra bagi laki-laki, nah, itu pakaian yang buruk. Bagi laki-laki, bagi perempuan boleh. Umpamanya apalagi yang lain? Yang baik-baik umpamanya makanan yang baik-baik. Makanan ada kambing, ada lembu, sapi, kerbau, ada unta, ada ayam, ini yang baik-baik. Tetapi yang buruk seperti daging babi umpamanya, kemudian anjing dan lain sebagainya, ini adalah yang buruk-buruk. Bangkai, darah, ini semua adalah yang buruk. Minuman juga begitu. Minuman umpamanya air sungai, air mata air, air susu dan lain sebagainya, ini yang baik.
ini dihalalkan. Adapun minuman keras umpamanya al-khamar, itu adalah yang buruk, diharamkan. Jadi Rasulullah itu menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang buruk-buruk. Setiap yang dihalalkan pasti baik, dan setiap yang diharamkan pasti buruk. Tapi pada hari ini, karena tak mengikuti Nabi Muhammad, yang baik tak diambil, yang buruk pula yang diambil. Minum minuman keras, oplosan pula lagi, mati sudah, mati keracunan. Dan mereka pula berbangga dengan meminum minuman keras. Padahal jelas ia adalah al-khaba'ith. Khaba'ith ini buruk, keji, tercela. Dan apabila mengambilnya juga akan merusak, bukan hanya merusak badan, merusak fikiran, dan juga akan merusak kehidupan. Orang kalau sudah mabuk mengambil minuman yang buruk itu, minuman keras, maka dia akan berjudi, dia akan berzina, dia akan membunuh dan lain sebagainya. Maka yang Rasulullah halalkan, halalkan, karena itu adalah yang baik bagi kita. Yang Rasulullah haramkan, haramkan, karena itu pasti buruk. Maka jangan sampai melakukannya. Wa yadha'u anhum israhum, dan membuang dari mereka beban mereka. Beban, apa beban? Beban itu yang menyusahkan. Beban, biasanya kita kalau barang itu berat, kita letakkan di pundak kita, maka kita pun menjadi terbeban dibuatnya. Berat, berat sekali. Nah, beban ini menyusahkan, membuat kita menjadi menderita. Apa yang membuat umpamanya Bani Israel dahulu menderita umpamanya? Ada hukum yang mereka buat, buat sendiri, sehingga membuat mereka menderita. Umpamanya, kalau pakaian itu terkena najis, ini kepercayaan Bani Israel, maka pakaian yang terkena najis itu dipotong, digunting. Jadi tidak cukup dengan membersihkannya saja, digunting dahulu dengan pakaian-pakaiannya itu. Kalau sudah banyak tumpuk najisnya, bagaimana bentuk pakaiannya lagi? Sudah tergunting-gunting. Itu beban yang berat. Kalau kita sekarang ini mudah saja, basuh saja dengan sabun, sudah selesai. Kemudian apabila terkena najis yang berat umpamanya, maka basuh dengan air satu kali dari yang air itu, dari beberapa kali membilasnya, dengan tanah, dengan pasir, dah selesai, tak perlu menggunting kain tersebut. Ada lagi yang membebankan mereka, yaitu kalau wanita itu datang haidnya, datang darah kotornya, itu dalam kepercayaan orang-orang Yahudi, wanita itu tidak boleh tinggal di rumah bersama mereka, tidak boleh makan bersama mereka, mesti diasingkan, dijauhkan, tidak boleh tidur bersama mereka. Mereka di atas tempat tidur, wanita itu disuruh tidur entah di mana. Nah, ini telah membebankan, karena bagi mereka tidak boleh bersama dengan wanita yang datang haidnya. Maka datang Islam, tidak, silakan bersama dengan wanita yang datang haid, kecuali bercampur seperti suami istri yang lain, dari itu boleh, silakan, mau makan bersama boleh, mau pergi ke sana kemari bersama-sama pun juga boleh. Ini yang dimaksudkan dengan wa yadha'u anhum israhum, dan menghilangkan dari mereka beban. Dan ini tidak ada di dalam agama Islam, tidak ada. Dalam agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini tidak ada. Nabi Muhammad berdoa kepada Allah seperti doa di penghujung surah Al-Baqarah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran. Nah, sama dengan israhum. Sama. Ya Allah, jangan bebankan kepada kami beban seperti mana yang engkau bebankan kepada orang-orang sebelum ini. Siapa mereka? Bani Israel. Jangan engkau bebankan. Maka kita tidak mendapatkan beban seperti yang dibebankan kepada kaum terdahulu. Maka kehidupan di dalam agama Islam itu ringan, mudah. Ad-dinu yusr. Agama itu mudah. Bahkan Nabi Muhammad sendiri pun memerintahkan yassiru wala tu'assiru. Mudahkan urusan manusia itu.
Jangan susahkan. Tak bisa dia sholat berdiri, duduk. Tak bisa duduk, berbaring, gerakkan sedikit. Tak bisa juga bergerak lagi badan, gerakan isyarat pun juga diperbolehkan. Sampai begitu keringanan. Oh, susahlah berpuasa di bulan Ramadan ini karena saya musafir umpamanya. Boleh berbuka, tak ada masalah. Allah, berat betul ini solat ini, kita musafir. Boleh kumpulkan solat itu, zuhur dengan asar, jamak jadi satu. Ah, 4 rakaat ini banyak betul lah. Boleh kurangi 2, tinggal 2 saja lagi. Qasar, mudah di dalam hidup ini. Ah, tak ada lagi yang mau dimakan ini. Kalau tidak, kita mati ini. Yang haram itu pun boleh kalau sudah darurat. Ah, apalagi susahnya? Tak ada yang susah. Yang susah itu yang tak mau. Nah, kalau tak mau, semua susah. Tapi kalau mau, maka tidak ada yang susah. Dan tidak ada yang susah di dalam Islam, sebab Allah tidak bebankan, melainkan sekedar mana yang kita mampu untuk memikulnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak bebankan seseorang, melainkan sekedar mana yang ia mampu untuk memikulnya. Masya Allah, ini sifat Nabi Muhammad yang disebut di dalam ayat ini. Wal aghlal allati kanat alaihim, dan belenggu yang melilit mereka. Belenggu bermakna mereka susah menderita karena belenggu itu melilit. Ini maksudnya adalah umpamanya ulama tafsir menyebutkan dalam ajaran orang-orang Yahudi bahwasanya siapa yang membunuh, maka orang yang membunuh itu mesti dibunuh. Itu namanya hukum qisas. Sama juga di dalam ajaran Al-Quran, siapa yang membunuh, dibunuh. Tapi di dalam ajaran orang-orang Yahudi, siapa yang membunuh, dibunuh. Baik orang yang membunuh itu bersengaja membunuh atau tersalah membunuh. Sengaja membunuh, dibunuh. Tersalah membunuh pun, dibunuh juga. Ini beban, ini belenggu yang melilit, sehingga tidak ada peluang untuk memberikan kemaafan. Di dalam Islam, siapa yang salah di dalam membunuh, tak ada sengaja, tak ada unsur kesengajaan, kemudian terbunuh orang itu. Umpamanya dia mau menembak burung, tapi rupanya dia tak tahu dekat burung itu ada orang, tertembaklah orang. Itu namanya tidak bersengaja, tersalah. Maka di dalam Islam yang seperti ini tidak diberlakukan hukum qisas, tetapi dibayar denda, namanya diyat. Nah, ini menghilangkan belenggu yang melilit, yang membuat menjadi susah. Sebab Allah, saya tak sengaja membunuh, mengapa pula saya dihukum qisas? Nah, datang Rasulullah, sifat Rasulullah adalah menanggalkan belenggu yang ada pada mereka. Maka ujung ayat, kalau sudah seperti ini sifat-sifat Rasulullah, sifat-sifat yang mulia, maka falladzina amanu, maka orang-orang yang beriman bihi, kepadanya. Nah, kalau beriman kepada Nabi Muhammad yang begitu tinggi sifatnya, yang begitu mulia kedudukannya, wa azzaruhu, dan menghormatinya maknanya mengagungkannya, yaitu tidak merendahkannya, tidak menghinanya, tidak mencacinya, tidak mengolok-oloknya. Karena pada hari ini ada yang membuat kartun Nabi, ada yang mengejek Nabi, ada yang mengatakan Nabi ini hidup untuk zaman primitif lama, kita ini zaman modern sekarang nih, tak perlu ikut Nabi lagi. Ada juga perkataan yang seperti itu. Itu perkataan yang tidak menghormati Nabi. Wa nasaruhu, dan menolong Nabi. Menolong Nabi adalah Nabi berjuang menyampaikan kebenaran, maka tolong Nabi dalam memperjuangkan kebenaran. Kalau dahulu bersama-sama Nabi langsung, kalau sekarang Nabi sudah tak ada lagi, maka tolong Nabi untuk meneruskan perjuangan ini. Nah, itu namanya menolong Nabi, menolong agama Allah. Wattaba'un nur alladhi unzila ma'ah, dan mengikuti cahaya yang diturunkan bersama dengan Nabi.
Cahaya apa yang dimasukkan ini? Al-Quran. Al-Quran dalam ayat ini, karena ada kata unzila ma'ah, yang diturunkan. Nah, kalau disebut diturunkan, turun-turun dari mana ke mana kalau turun? Dari atas ke bawah. Kalau naik? Dari bawah ke atas. Maka doa kita disebut naik, atau amalan kita naik dari kita, kemudian dibawa ke sisi Allah. Tetapi apabila turun, bermakna dari Allah kepada kita yang ada di bumi. Nah, apa yang dari sisi Allah kepada kita di bumi? Kitab suci. Kitab suci Al-Quran. Nah, kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi itu disebut di dalam ayat ini sebagai cahaya. Apa makna cahaya? Cahaya maknanya yang menampakkan. Ini ada cahaya sekarang ini, maka ini yang membuat nampak. Nampaklah tiang ini, nampak dinding, nampak pintu jalan masuk, jalan keluar. Tapi coba padamkan lampu ini. Nampak segala sesuatu yang ada sekarang ini? Tak nampak. Jadi kalau disebut Al-Quran itu sebagai cahaya, Al-Quran itu menampakkan. Menampakkan apa? Menampakkan yang halal itu halal, yang haram itu haram. Menampakkan yang baik itu baik, yang buruk itu buruk. Menampakkan jalan ke surga, menampakkan juga jalan ke neraka. Jalan ke surga untuk ditempuh, jalan ke neraka untuk dijauhi. Menampakkan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Menampakkan kawan itu kawan, menampakkan musuh itu musuh. Semua jelas oleh Al-Quran, karena Al-Quran itu sebagai an-nur, sebagai cahaya. Kalau mau beriman kepada Nabi, menghormati Nabi, menolong Nabi, mengikuti cahaya yang turun kepada Nabi, maka ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Keberuntungan akan didapatkan karena meskipun kita sekarang ini berusaha di dunia ini sepanjang umur kita, tapi berapalah umur kita itu? 60 tahun, 70 tahun. Tetapi kita akan mendapatkan kebaikannya bukan hanya di dunia ini saja. Mengikuti Nabi di dunia ini, hidup kita tenang, senang, keluarga kita bahagia, kemudian masyarakat kita aman, damai, sejahtera, karena kita mengikuti Nabi. Dan bukan hanya di dunia ini saja kebaikan kita dapatkan, juga di akhirat yang panjang dan abadi. Nah, itulah dia keberuntungan. Kemudian kenikmatan di dunia ini tidak seberapa dibanding dengan kenikmatan di akhirat, karena kenikmatan di akhirat sifatnya adalah sempurna. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Kenikmatan di akhirat kelak tidak pernah mata memandangnya di dunia ini. Kenikmatan yang seperti itu tidak pernah telinga mendengar kenikmatan seperti itu di dunia ini, dan tidak pernah hati tergetar merasakan kenikmatan yang seperti itu di dunia ini. Maka apabila kita dapat mengikuti Nabi Muhammad, kemudian nanti mendapatkan kenikmatan di akhirat di dalam surga, itulah yang disebut sebagai keberuntungan. Itulah dia keberuntungan yang besar. Dzalika huwal fawzul 'adzim. Itulah dia keberuntungan yang besar. Inilah dia ayat yang ke-157 dari surah Al-A'raf yang menerangkan tentang rahmat yang istimewa yang diberikan kepada orang yang istimewa. Siapa orang yang istimewa? Orang yang mengikuti Rasulullah sebagai seorang rasul, sebagai seorang nabi, sebagai seorang yang ummi, dan seterusnya seperti yang kita sampaikan tadi. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk terus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No!